Berjalan sengit dan seru, inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia 17 versus Panama Piala Dunia 17 2023. Mengawali pertandingan, Timnas Indonesia 17 mendapat tekanan cukup berat dari Panama 17 yang mengandalkan penguasaan bola untuk membongkar pertahanan lawan. Tempo permainan sendiri sebetulnya tidak terlalu cepat di awal-awal babak pertama. Timnas Indonesia 17 sendiri berhasil meredam pergerakan cepat yang diperlihatkan oleh para pemain Panama 17. Selepas 5 menit waktu berjalan, skuad Garuda Muda berhasil keluar dari tekanan dengan melakukan serangan cepat dari sisi sayap. Pada menit ke-23, Jehan Pahlevi melakukan tendangan yang sayangnya masih melambung ke atas mister gawang. Panama mencoba kembali mengambil kendali permainan memasuki menit ke-20. Mereka mencoba menyerang lebih cepat dengan beberapa kali melakukan tembakan jarak jauh. Cara ini terbilang cukup efektif karena Panama berhasil melakukan 3 kali tembakan ke arah gawang dalam kurun waktu 10 menit saja. Timnas Indonesia 17 yang di awal babak pertama mencoba menguasai bola selama mungkin kini mengubah gaya bermainnya. Mereka mencoba langsung dengan cepat mengirimkan bola ke lini depan sehingga beberapa kali memberi ancaman ke gawang Panama. Ancaman ke gawang Indonesia kembali datang pada menit ke-37 melalui skema bola mati. Berawal dari tendangan bebas, pemain Panama kemudian mengirimkan bola ke kotak penalti. Bola pun dibuang oleh pemain Indonesia tetapi jatuh ke kaki gelandang Panama. Rich Anel beruntung tendangannya masih melambung ke atas mister gawang. Serangan terstruktur dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia 17 pada menit ke-44. Awalnya bola serangan Panama berhasil dipatahkan Iqbal Gwijangge. Kemudian bola dioper ke Welber Jardim Halim dan diteruskan ke Jiadabin. Arhan Gaga yang mendapat pengawalan ketat berhasil menerima bola dari Jiadabin untuk diteruskan kepada Sultan Jaki. Dia kemudian bekerjasama dengan pemain Timnas Indonesia 17 untuk menyisir sisi kanan pertahanan Panama. Sayangnya bola tersebut tidak sampai ke kotak penalti, padahal sudah ada 3 pemain Indonesia yang menunggu bola di kotak penalti. Sayangnya Timnas Indonesia 17 tidak bisa menjaga momentum tersebut karena Panama berhasil mencetak gol pada menit ke-45. Gol tersebut berawal dari salah oper Iqbal yang berhasil direbut pemain Panama, Oldemar Castillo. Lalu dia berhasil keluar dari penjagaan pemain Indonesia hingga akhirnya menjebloskan bola ke gawang Ikram Al-Ghifari. Sampai wasit meniup peluit tanda babak pertama berakhir, Indonesia gagal mencetak gol penyama kedudukan. Sementara ini Indonesia tertinggal 0-1 dari Panama. Di babak kedua, Timnas Indonesia harus bisa menyamakan kedudukan ataupun bisa menambah lagi gol. Namun, Timnas Indonesia juga harus berhati-hati karena serangan cepat Panama sangat membahayakan. Dan untuk hasil akhir pertandingan pada malam hari ini antara Indonesia 17 versus Panama, kami akan mengupdate-nya di thumbnail dan deskripsi video kami. Salam olahraga!